Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning children. Good morning mom and dad. How are you today? Today we are going to learn the concept of water. There are sink and float. Are you ready? Children, before we start our activity, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nak, coba perhatikan apa yang terjadi dengan batu. Ya, dia ada di dasar air. Apa yang terjadi dengan koin juga? Coba perhatikan. Ya, ada juga di dasar air. Itu dinamakan tenggelam. Nah, coba sekarang perhatikan apa yang terjadi dengan daun. Ya, dia di atas permukaan air. Apa yang terjadi dengan kertas? Ya, dia berada di permukaan air. Itu dinamakan terapung. Kenapa tadi batu dan koin itu bisa tenggelam? Karena berat jenis batu dan berat jenis koin itu lebih berat daripada berat jenis air. Nah, anak-anak tahu tidak kenapa tadi daun dan kertas itu bisa terapung? Itu karena berat jenis daun dan berat jenis kertas itu lebih ringan daripada berat jenis air. Anak-anak bisa mencoba di rumah bersama ayah dan bunda. Anak-anak bisa menggunakan barang-barang yang ada di rumah anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita telah mencoba tentang konsep air. Stay at home, stay safe, and be healthy. Happy learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.